Kuburan itu ada bima'nal qarib wa bima'nal ba'id. Ada pendekatan dengan definisi yang sederhana, ada yang jauh. Karena itu kuburan dimaknai dengan tempat, ada juga dimaknai dengan alam. Karena itulah makna selain kuburan disebut dengan alam barzah. Dengan penyebutan dua kata yang berbeda ini, pada dasarnya kuburan itu dimaknai dengan kuburan layaknya kuburan TPU. Ada juga bahwasannya kuburan itu dengan alam barzah adalah alam yang berbeda. Karena itu siapapun yang meninggal dengan jenis meninggalnya apapun, dia akan melewati apa? Alam kubur. Oh, saya nggak mau terkena sisa kubur. Saya mau naik pesawat aja setiap hari. Mudah-mudahan jatuh. Maka para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga saya ambil penjelasan ini dari kitab Al-Aqidah oleh Umar Al-Asqar, mengatakan bahwa kuburan adalah bagian dari perjalanan alam yang disebut dengan barzah, alam yang berbeda setelah kematian. Jadi orang mau matinya seperti apa, maka akan melewati masa siksa, nikmat, azab, ataupun juga kesenangan di alam kubur gitu. Ya, wallahu ta'ala.